Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam rekan-rekan Kang Rofi dimanapun berada. Hari ini Kang Rofi akan review. Nah, ini produk peci mirip-mirip ala-ala Pak Jokowi ya. Peci songkok ini nasional khas Indonesia. Nah, di Indonesia ini sering dipakai oleh para pejabat, kemudian para artis, kemudian dan tokoh-tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Nah, ini Kang Rofi mau rekomendasiin salah satu merek dari peci songkok nasional, yaitu mereknya Awing ya. Jangan lupa AWING, Awing. Nah, ini harganya tuh bisa dibilang merakyat gitu, tapi dengan kualitas yang sangat bagus gitu. Nah, ini songkoknya itu, pecinya itu tanpa kertas ya, tanpa kertas. Nah, untuk bagian boxnya seperti ini. Nah, ini ada tulisan Presiden Songkok Produksi Awing dan Son Gresik Indonesia. Jadi ini produknya itu dibikin atau dibuat di kota Gresik ya, di Gresik. Ini ada keterangan ukuran, kemudian tinggiinya, ini senti ya, tingginya 8 cm. Kemudian ini jenisnya. Jadi jenisnya itu ada yang jenis AC, kemudian full AC dan juga presiden ya. Nah, warnanya ini warna hitam. Waterproof ya, ini tahan air. Jadi kalau air kena peci ini itu tidak akan merusak gitu. Nah, ini kita langsung saja buka ya. Oh ya, jangan lupa yang baru datang jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel Kang Rofi. Oke. Kita akan buka pecinya. Ini Kang Rofi punya yang ukuran 4, tingginya 8 ya. Jenisnya AC. Kita buka. Oke. Nah, seperti ini pakai plastik ya, seperti ini. Nah, jadi untuk awi yang asli itu pakai plastik lagi seperti ini, ada keterangannya. Nah, ini keistimewaan daripada peci awi ini adalah, pertama, enak dipakai karena bahannya khusus, kedua, tahan air karena beludru pilihan, ketiga, tahan kusut karena tanpa kertas, yang keempat, tahan lama karena bermutu tinggi. Nah, produksinya itu dari merek Awing yang ada di Gresik, Indonesia. Oke, kita buka saja. Nah, bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, di sini warnanya hitam pekat ya. Nah, warna hitam. Nah, jadi untuk yang jenis AC-nya itu, jenis AC itu adalah, itu yang di atasnya itu, di bagian atasnya itu, ada ventilasi udara seperti ini, ada dua. Satu di bagian belakang dan satu di bagian depan. Itu yang jenis AC. Kalau yang jenis full AC itu semuanya di sini, semuanya pakai furing seperti ini, semuanya full ya atasnya. Itu yang full AC. Kalau yang presiden itu tidak ada ventilasi atau furing seperti ini, semuanya bahan seperti ini ya di atasnya. Itu yang presiden. Nah, ini bagian tampak sampingnya seperti ini. Oh, itu mulus sekali ya guys. Nah, lihat, fokus ya. Oke. Ini bahannya sangat lembut ya. Untuk harga yang cukup lumayan murah, ini bahannya udah sangat bagus guys. Jadi sangat recommended lah, terutama buat lebaran nanti nih. Nah, bisa pakai peci ini biar tambah ganteng gitu. Nah, kemudian di bagian dalamnya itu ada merek. Nah, mereknya Awing. Kemudian di sini ada embossnya Awing dan Son, Awing dan Son. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk keterangan nomornya ya. Nomor 4, ini nomor 4. Ya, ada tulisan juga di sini Awing ya. Kemudian untuk tingginya itu, nah, di tingginya dari sini ke sini itu 8 cm kalau yang saya punya. Itu tingginya bermacam-macam, ada yang 8, 9, 10, 11 gitu. Kemudian nomornya juga ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak ya variannya. Tinggal disesuaikan saja dengan ukuran kepala rekan-rekan semuanya. Oke guys, ini untuk contoh pemakaiannya itu seperti ini ya. Kalian bisa pakai ini untuk di depan ataupun di belakang, bebas sama saja ya. Nah, ini kita pakai, coba. Nah, seperti ini guys pemakaiannya. Tuh, mantap banget ya. Oke, selamat Idul Fitri. Oke, mantap ya. Ini kalau setelannya pakai setelan Idul Fitri itu lebih mantap lagi. Tinggal disesuaikan saja dengan ukuran kepala kalian. Mungkin itu saja yang bisa direview kali ini. Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.